Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku? Aslimu bitarkin nahi. Waqala lan dawuh sapa Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Falaula kana mbok yo ana. Iku minal quruni saking pira-pira umat, kurun maknane umat. Maksudnya nggih umat sing manggon nenggone kurun, manggon nenggone wektu. Manggon nenggone mangsa. Minal quruni min qablikum saking sadurunge ira kabeh sapa ulu baqiyatin. Ngoten, wong kang anduweni kekerenan. Yan hauna kang nyegah sapa ulu baqiyatin anil fasad disangking kerusakan fil ardi ing dalam bumi. Al ayata maca sapa sira ing satutuke ayat fabayana mongko mertelake sapa Allah annahu setuhune Allah iku ahlakang rusak sapa Allah jami'ahum ing sekabehane kaum utawa ulu baqiyatin utawa kurun iki wau illa qalilan angin sithik minhum saking kurun ngaten nggih illa qalilan minhum kanu kang ana sapa kurun iku yan hauna nyegah sapa kurun anil fasad disangking kerusakan tifalaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yan hauna anil fasad fil ardi. Itu menerangkan bahwa Allah menyiksa di dunia, maksudnya menyiksa di dunia mendatangkan musibah kepada suatu desa yang tinggal sedikit, yang tidak disiksa sedikit, yaitu yang mau mencegah dari kerusakan, ya mau berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Ngoten niku isine ngoten. Afabayana ilal fasati waqala lan dawu sapa Allah Ta'ala muhulur sapa Allah ya ayyuhal ladina hi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladina kunu ana sapa sira kabeh iku qawamina jumeneng bil qisti kelawan adil syuhadaa tur dadi saksi lillahi kedhi Allah walau ala anfusikum senajan ing atase awak sira kabeh awil walidaini utawa wong tua loro wal aqrabina lan kerabat. Wa dzalika utawi maknane mengkono-mengkono ayat huwa ya dzalik iku al amru bil ma'rufi. Perintah marang kebagusan lil walidaini maring wong tua loro wal aqrabina lan kerabat. Jadi ngeten nggih ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamuna bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadi kita itu diperintahkan untuk berbuat adil. Andai kata kita itu jadi hakim, kita itu dibuat adil. Andai kata kita itu jadi saksi, kita itu diperintah untuk jujur, untuk menjadi saksi yang sebenarnya, tidak bohong. Walaupun kepada diri kita sendiri. Maksudnya kita itu mencuri, ya sudah ngaku saja. Ngono maksudnya, ya sudah ngaku saja. Kita itu mengambil harta pemerintah atau korupsi, ya sudah ngaku saja. Itu jenenge walau ala anfusikum. Kita membunuh orang, ya sudah ngaku saja. Kita sendiri jadi hakim, kita adalah membunuh orang, ya sudah ngaku saja. Sudah tertangkap, ya sudah ngaku saja. Itu namanya walau ala anfusikum. Apa am dewe ya aja bilani lho ngono. Awil walidaini. Jadi ya orang tua kita mencuri, tertangkap, kita menjadi hakim, ya sudah dihakimi apa adanya. Kerabat kita juga begitu, awil walidaini wal aqrabin. Niki nek kita arahkan umpama ngono ke hukum. Nah, nek kita arahkan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamuna bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum, niku kita itu berbuat adil. Maksudnya ya kudu sholat lima waktu, ya kudu puasa Ramadan, itu ya walaupun
ya diri kita sendiri sekarwan, walaupun orang tua kita ndak puasa Ramadan, ya ya wong api ya poso tombo ngono cara ngono, ya walaupun dengan kalimat yang sopan tapi tetap harus, ya tetap harus melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya kita lakukan ya. Lah ya to bu, lah ya to mak yo mosok ora kuat poso Ramadan ngono. Kita harus nyampaikan pokoknya ngono. Jadi walau wala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Ya mosok wong wis tuwek umpama salat ngono, melok-melok maghrib tok ngono, mosok melok-melok jemaah tok ngono. Ya harus ada suara yang keluar dari mulut kita memang. Wal aqrabin niku ngono. Walaupun kerabat kita yang kita sendiri itu ewoh pakai ewoh. Wa dzalika huwa al-amru bil ma'rufi lil walidaini wal aqrabin. Wa qala ta'ala. Lan dawuh sapa Allah Ta'ala muhulur sapa Allah la khaira. Ora ana kebagusan iku maujud fi katsirin ing dalem akeh min najwahum saking bisik-bisike kaum fi bisik-bisike katsir. Illa man angin wong amaro kang perintah sapa man bisa dakotin kelawan sedekah au ya au ma'rufin utawa perintah bagus au islahin utawa bagusi bainan nasi ing dalem antarane menungso wa man utawi sapane wae iku yaf'al mun nglakoni sapa man. Dadi yaf'al niki ora yaf'alu, yaf'al niku fi'il mudhari' mahal jazim kepanjingan amil jazim yaiku man. Wa man utawi sapane wae iku yaf'al mun nglakoni sapa man zalika ing mengkono-mengkono amara bisa dakotin niku ibtigho amardotillahi krono nuprih ridhani Allah fasaufa nukti mongko bakal paring sopo ingsun Allah hi ingman ajrun ing ganjaran aziman kang agung. Jadi uang niku lho padeng gremeng padha jengker ngono lho, sing dijengker apa jengker kadang klesik ini lho sing dijengker apa jengker kadang klesik ini sing paling apik iku merintah sedekah, merintah apik terus islahim bainan nas, kadang klesik jengker lho jengker iku apa sing apik kadang klesik bisik-bisik ndah sing jurusan islahim bainan nas yaitu mendamaikan manusia ya, neng wong ora apik mbek sapa to sapa terus kita itu ngomong pada yang satunya ngene sing kirane niku membuat kita kemudian ngomong kepada yang satunya lagi anu ngene wong yang membuat berdua itu akhirnya jadi rukun kembali misalnya ngoten. Jadi la khairu fi katsirin min najwahum uang jengker kadang klesik bisik-bisik itu reneng api iblas ilaman amaro bisodakotin kecuali yang omong-omong yang jengker merintah sodako uang ini ngapik yang jenis kan gue sanggungnya mati nyatanya yuk ya tenan nyatane ya sak duwi ne awak dhewe ora duwi le. Klesik tapi merintah padha au ma'rufin. Lah wong nek wis tuwek nang diparake kok ora ndang salat. Au islahim bainan nas. Niku ngoten niku. Jadi mendamaikan manusia. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala muhluhur sapa Allah wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wa in ta'ifatani lan lamun paten pinaten utawa perangan sapa rong pantan rong golongan minal mu'minina saking wong mukmin iqtatalu tegese padha paten pinaten padha tukaran podo perangan sapa ta'ifatani fa aslihu mongkon damekno sapa sira kabeh bainahuma ing dalem antaraning wong loro utawa kelompok loro al ayata maca sapa sira ing satutuke ayat al wal islahu utawi ndamekake iku nahyun napa niki wau nyegah anil bagi saking
napa niku saking dadi buhot anil bagi saking lacut wa iadatun lan balikake niku mesti yo ngajak balik ila taati maring taat fa illam yafal mongko lamun ora agawe sapa wong faqat amara mongko ora agawe bagus ora dadi apik sapa wong rong pantan ki mang faqat amara mongko perintah sapa Allahu Allah taala muhulur sapa Allah bikitali kelawan mateni ing wong sing dikondame ki mang faqala mongko dawuh sapa Allah faqatilul lati tabighi faqatilu mongko matenono sapa sira kabeh merangono sapa sira kabeh alati ing pantan tabighi kang buget sapa alati utawa kang lacut sapa alati hatta tafia hingga napa niku wau bali nuhoni niku nggih bali sapa alati ila amrillah maring napa niku wau perkarane Allah tegese nggih perintahe Allah. Ayat ini dulu sudah pernah dipraktekkan oleh Sayyidina Ali. Jadi ayat itu sudah ada, itu belum kejadian. Kok ada wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok itu perang, itu damaikan keduanya. Nah, pada waktu itu sudah ada nopo nggih nek ngarani antara kaum Khawarij dan kaum pengikut Sayyidina Ali itu ya sudah bermusuhan. Lah itu didamaikan dulu oleh Sayyidina Ali. Didamaikan kowe sebabe apa kok ngene-ngene, kowe sebabe apa kok ngene-ngene. Nah, ternyata orang Khawarij itu tidak mau damai, ya sudah megang-megang. Akhirnya ya memakai ayat yang faqatilul lati tabghi. itu dipraktekkan dalam memerangi kaum Khawarij. Artinya ayat ini berbunyi wa in ta'ifatani minal mu'minin. Ada dua kelompok. Dua kelompok itu sama-sama orang yang beriman, bukan orang kafir maksudnya ngoten. Ngoten niku. Atau ayat ini adalah dipraktekkan untuk kelompok pengikut Sayyidina Ali dan kelompok pengikut Muawiyah. Artinya dua kelompok itu sudah saling berhadapan atau saling akan mengancam, entah besok hari apa akan terjadi peperangan, tapi Sayyidina Ali tetap mengusahakan untuk damai. Ada dialog begini, tetap Muawiyah tidak bisa menerima. Kemudian terjadilah peperangan antara kelompok Muawiyah dan Sayyidina Ali itu, karena tidak ada yang mau mengalah. Atau jadi kemudian ayat ini berlaku faqatilu lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, kemudian perangilah orang yang buhut, kelompok yang buhut. Tapi kenyataannya justru Sayyidina Ali kalah dalam arti kalah berdialog yang akhir yang disebut napa niku, yang disebut damai niku napa niku, tahkim, ha, yang biasa disebut tahkim itu. Kemudian pemerintahan dipegang oleh Muawiyah. Ini cocok dengan hadis Nabi yang mana Nabi dulu itu mengisyaratkan bahwa sing Amr bin Yasir atau Bilal bin Rabah itu ya, itu dulu sudah pernah diperkatakan oleh Nabi, orang ini besok akan dibunuh oleh kelompok yang bugot, yang lacut itu. Nah, orang para sahabat itu meneliti dulu akan terjadi apa. Kemudian terjadilah peperangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Nah, Amr bin Yasir atau yang Bilal bin Rabah ya, ini
terbunuh. Nah, dia adalah kelompok Sayyidina Ali. Terbunuh oleh tentara Muawiyah. Nah, dari sini kemudian para ulama memadukan kejadian ini. Oh iya, padahal Nabi dulu sudah pernah dawuh bahwa Amr bin Yasir, entah itu yang Amr bin Yasir atau yang Bilal bin Rabah, itu akan terbunuh, akan dibunuh oleh Bughat atau kelompok yang lacut. Nah, berarti kelompok yang Bughat, kelompok yang lacut itu adalah kelompok Muawiyah. Gitu. Itu dipadukan oleh para sahabat itu. Berdasarkan hadis Nabi itu. Jadi ini ada ayat faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ayat ini berlaku pula di Indonesia. Yang dulu itu di Indonesia pernah terjadi ada DITII. DITII itu kelompok Islam yang ingin menggulingkan negara Indonesia, ingin menguasai, dan itu para ulama bermusyawarah. Itu sebetulnya bagaimana? Ya, dicari ayatnya, dicari hadisnya dan lain sebagainya, karena Indonesia itu sudah kesepakatan ini presidennya Pak Karno pada waktu itu, kemudian disebutlah, ditetapkan oleh para ulama di Indonesia bahwa DITII adalah Bughat. Nah, maka itu dibubarkan oleh pemerintah pada waktu itu. Kemudian ayat ini terjadi pula di dulu itu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Itu para ulama musyawarah pula. Duh, apa ini? Apakah betul ini disebut Bughat itu? Yaitu kelompok yang mana juga ada orang Islamnya. Pokoknya ciri khasnya Bughat itu adalah ada orang Islamnya. Atau justru kebanyakan orang Islamnya itu menentang pemerintahan yang sah. Jadi yang ditelaah adalah GAM-nya. Kemudian yang ditelaah kemudian pemerintahannya. Pemerintahan Indonesia itu sah atau tidak? Nah ini. Nah kalau sah, nah maka disebut Bughat. Nah, kemudian GAM dibuyarkan, diperangi, dihancurkan. Ini juga atas pertimbangan para ulama. Kemudian yang akhir, yang baru saja adalah HTI. HTI itu dibuyarkan namun tidak seperti GAM, tidak dibunuh orang-orangnya. Tapi dibuyarkan, sementara kalau dibuyarkan sudah buyar ya sudah. Kalau andai kata Hizbut Tahrir itu, HTI itu dibuyarkan kemudian masih melawan, ya dibunuh seperti GAM, seperti DITI. Inilah ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma kemudian faqatilul lati ini terpotong ya. Kemudian akhir ayatnya adalah faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah.